Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Coba yang masih di itu masuk semua. Masuk semua. Jangan ada yang di luar. Tutup semua sini. Para hadirin, bapak-bapak, jamaah kalian rahimakumullah. Alhamdulillah, wa syukrani amillah. Di malam hari ini, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang kita raih. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keselamatan, kesuksesan, kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dari para junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, juga para sahabat pengikutnya ila yaumil. Pada malam kali ini, Abang Wafiq tidak banyak taklim. Untuk biasa taklim kita sebelum kita memulai, maka di malam hari ini mungkin ada sedikit berbeda dengan malam-malam biasa. Di sini ada tulisan keterangan untuk besok pagi kita melaksanakan sholat sholat sunnah yang hubungannya dengan berpuasan, yaitu dakil bala, menolak apa yang bencana atau segala yang Allah kehendaki di malam Rabu, di hari Rabu Asar itu. Maka kita simak dari masing-masing suminya ya. Itu dimulai dengan sholat ya. Sholat di sini 4 rakaat ya. Usolli sunatan lidakil balai arba rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala ya. Allahu akbar. Jadi sholat di sini adalah sholat 4 rakaat. Jadi kalau saya pisah-pisah ya, sekaligus aja sholat 4 rakaat. Dan kalau sholat sunnah tidak memakai ayat awal, jadi langsung saja ya. Nah, di sini ada keterangan bacaan setelah Fatihah. Pada Fatihah itu baca surat Al-Kausar, yaitu Inna Hamayna 17 kali. Dan baca surat Al-Ikhlas 5 kali. Dan baca surat Qul A'udzu birabbil falaq yang disebut falaq binas 1 kali 1 kali. Jadi di sini boleh juga tiap rakaat itu kita baca semua. Nah, kalau kita juga mau ringkas ya, upamanya kelamaan apa kita isi ini
di rakaat pertama kita baca surat Al-Kausar 11. Di rakaat kedua kita baca surat Al-Ikhlas setelah Fatihah 5 kali ya diterima. Di rakaat ketiga itu baca Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq satu kali. Di rakaat keempat ya. Itu Qul a'udzu birabbin nas. Atau tiap rokaat itu mau kita baca semua silakan mana yang anda mau pilih ya. Jadi kalau di tiap rokaat kita baca Al-Kausar 11 terus baca Al-Ikhlas 5 Falaq binas sekali-sekali di rokaat kedua juga begitu, di rokaat ketiga dan keempat juga begitu, sama 17, 5 dan 1-1. Atau kita rinci ya. Tadi itu ada rakaat pertama cuma Al-Kausar 17 kali, di rakaat kedua Al-Ikhlas 5, di rakaat ketiga Al-Falaq, di rakaat keempat nah, gimana aja gimana enaknya aja ya. Kira-kira kita pilih yang mana tuh? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Makanya pilihnya yang kedua ya. Satu ketawa sih ya. Nah setelah beres kita sholat ini baca doanya ya. Nah, ikutin apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi min syarri hadzal zamani wa ahlihi wa a'udzu bijalalika wa jalali wajhika wa kamali kudsika antujironi wa walidayya wa auladi wa ahli wa hababi wa ma tuhituhu Syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanati wa ini sarroma qadaita biha wasrif ani sarro sahri safaro ya kariman nazori wahdibli bihadasyahri wadahri Bissalamati Walafiyati Wasaadati Wa walidayya Wa auladi Wa ahli Wa ahbabi Wa ma Tahutu Syafaqatu Qalbi Wa jami'il muslimi Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ya. Baca doanya juga kali baru Al-Fatihah ya. Paham semua? Kebaca enggak semua? Maaf ya, ya sama saja ya. Asal kebaca ya. Tapi kebaca ya, belum aja ya. Nah, ini ya, di mana matahari sudah satu tumpak sudah mulai ya. Sekarang satu tumpak itu setengah tumpak sudah satu tumpak itu sudah lewat ya. Sudah lewat. Itu mau yang 7, mau yang 8 ya. Sepurah. Kalau yang kerja ya, yang kerja ya agak kakian aja ya sebelum masuk kerja. Ya kalau yang istilahnya yang kerja istilahnya yang minimal apa namanya yang usaha-usaha mungkin bebas-bebas aja ya. Ya tarik yang 7-8 lah gitu. Waktu 2 aja. Kalau
Kalau bisa sholat dua rakaat, empat rakaat aja. Kalau bisa baru diapa-apaan ini. Nah kalau ini mau udah sekaligus aja ya, empat rakaat arba'ah, rakaat di paham ya kira-kira. Ayah mau ditanyakan ya. Ngerti semua, paham semua. Jadi di malam ini, ya, apa pengajiannya cuma ini aja, ya, yang ada hubungannya dengan semua kasasan kebala di kita. Nah, tambahan kita hari ya, di malam ini, satu, abadu, haulah, ibu mertua, ibu mertua. Kedua, yaitu kenduri, empat bulan, pipit ya. Jadi, kalau malam ini mungkin kita baca nariannya dikurangi ya. Cukup ya kita baca bareng-bareng aja, jadi gak usah di bareng-bareng dulu ya. Nah, sebab nanti ujungnya kita pakai marhaba. Ada marhaba lah di ujungnya. Siapa yang belum kebagian? Kertas yang belum kebagian kertas. Itu sebelah sana. Sini semua. Yeah.